Oke, ini adalah tampilan dari hand gripnya. Ini adalah tampilan samping dari hand gripnya. Tampilan atas dari hand gripnya. Dan tampilan bawah dari hand gripnya. Sekarang kita akan lihat tampilan hand grip dari keseluruhannya. Oke, sekarang kita akan mengukur besar dari hand gripnya. Di sini, dari tanda X ke tanda X itu 10 cm, sedangkan untuk satu kotaknya itu adalah 1 cm. Maka jika kita mengukur panjang dari hand gripnya adalah sekitar sekitar 13 cm untuk panjang hand gripnya, sedangkan untuk tebal hand gripnya sendiri adalah sekitar 3 cm untuk tebal hand gripnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa belajar di Raja Motor.